Yuk camping santuy di camping ground dengan fasilitas yang lengkap, di mana kamu bisa menikmati suasana puncak yang sejuk dan indahnya city light di malam hari dan membuat api unggun tentunya hanya di Camp Gayatri. Hai sobat pendatang baru, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini aku ngajak kalian ke salah satu camping ground terdekat dari tempat aku. Namanya Camping Gayatri. Berada di Jalan Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk kesananya, kamu gak usah bingung, langsung aja ketik di Google Maps kalian, yaitu Camping Gayatri. Dan kali ini aku berempat bersama teman-temanku dari Cigombong. Empat pemuda Cigombong yang takut kelaparan. Canda kelaparan. Dan finally kita sampai di Camping Gayatri. Dan seperti inilah penampakan masuknya ya guys. Untuk parkiran motornya sendiri berada di sebelah kiri di area parkir bawah. Oh iya, sebelum kesini pastikan juga kendaraan kalian dalam keadaan prima ya, utamanya ban motor atau mobil kalian, karena di sini jalanannya cukup berbatu dan bergelombang ya guys. Namun hanya sedikit kok, enggak semuanya juga. Nah, di area pintu masuk parkiran akan ada petugasnya seperti ini. Dan aku juga menyarankan bagi kalian untuk menitipkan helm kalian ada di area belakang dari parkiran motor ini ya guys. Setelah dari parkiran, kalian ke bagian registrasi. Apabila kalian yang sebelumnya telah registrasi melalui WhatsApp dari nomor Camping Gayatri, konfirmasi di sini ya guys. Dan bagi kalian yang tidak memiliki peralatan camping, jangan khawatir, di sini paketnya cukup lengkap. Kalian tinggal bawa diri aja karena di sini sudah tersedia semuanya ya guys. Dan jangan lupa mengisi form registrasi. Jadi ada 4 tiket masuk dan 2 parkir motor sebesar Rp10.000. Dan setelah registrasi, kita mulai ke Camping Gayatri. Nah, dari sini kalian akan berjalan sejauh 1 km kurang lebih ya guys. Kemanapun kita pergi selalu bawa leminar. Awang siapa, mak? Guys, geretan putih. Jalur di sebelah kanan itu adalah camper van, yaitu yang ingin ngecamp dengan menggunakan kendaraannya. And finally kita sampai di area campnya. Selamat datang di Camping Ground Gayatri. Suasana campground pada saat kami datang cukup ramai dikarenakan ini pas weekend ya guys. Dan sekedar saran, waktu terbaik di sini yaitu sekitar pukul 4 atau pukul 5 sore ya guys, karena kalian ada waktu untuk memilih spot yang terbaik dan juga kalian bisa sempat untuk membangun tenda kalian tanpa khawatir keburu gelap. Dan saatnya membangun tenda kita.
suasana penampungan TKI. Kalau bukan gue yang pasang dia capek banget. Dan benar saja, finally akhirnya kita dapat momen berkabutnya di sini ya guys. Jadi bukan momen sunset yang bersih, tapi kabut. Tapi unik juga ya, karena aku tuh jarang melihat kabut seperti ini. Mana Hamna? Dan menjelang malam dan dingin menyerang, saatnya kita makan malam dengan seadanya ya guys. Bagi kalian yang tidak membawa bekal, jangan khawatir karena di sekitar area camp ini ada yang membuka warung-warung makanan, jadi gak usah khawatir. Dan tersedia layanan antar jemput ke Asmara di Gayatri, yaitu kafe yang berada di kawasan ini ya guys. Dan saat malam semakin dingin, saatnya membuat api unggun. Untuk kayu bakarnya, kalian bisa memperolehnya di gerbang masuk di camping ground tadi ya. Atau mengumpulkan sendiri kayu di sekitaran sini. Dan berikut suasana di pagi hari. Dan saatnya membuat sarapan. Dan setelah itu kita persiapan untuk pulang. Jangan lupa dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe channel kita ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Thank you for watching. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye.